Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yang artinya kulit berduri. Filum Echinodermata ditemukan di hampir semua kedalaman laut. Bentuk tubuh Echinodermata biasanya seperti bintang, bulat, pipih, bulat memanjang, dan seperti tumbuhan. Tubuh terdiri dari bagian oral dan aboral. Ciri-ciri Echinodermata. 1. Tubuh terdiri dari 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh. 2. Bentuk tubuh simetri bilateral dan simetri radial. 3. Bentuk tubuh terdiri dari cekikan. 4. Mempunyai ambulakra. Klasifikasi Echinodermata. Asteroida atau bintang laut. Bentuk tubuh seperti bintang, bagian bawahnya disebut permukaan oral dan bagian atas disebut permukaan aboral. Mulut bintang laut berada di permukaan oral. Crinoidea atau lilia laut berbentuk seperti bunga lili. Mereka bisa hidup di perairan dangkal atau di kedalaman sampai 6.000 meter. Lili laut dewasa akan menempel di dasar laut dengan menancapkan tangkainya. Echinoidea memiliki banyak pedicellaria berupa duri-duri panjang. Duri ini digerakkan oleh otot dan berfungsi untuk berjalan. Tubuhnya berbentuk globuler dan bulat atau oval dan tidak berlemak. Memiliki 3 pedicellaria yang bentuknya seperti rahang. Holothuroidea. Holothuroidea tidak berduri dan memiliki banyak endoskeleton yang tereduksi. Tubuh bulat memanjang tertutupi oleh kulit yang berkutikula dan tidak bersilia. Contohnya, teripang. Created using Powtoon.